Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat seiman dan seagama, terkhusus kepada saudara kami seluruh masyarakat Mandailing Natal, saya selaku pecinta ulama dan muridnya para ulama merasa kecewa apa yang telah saya baca di media sosial pada saat ini. Pernyataan yang telah beredar daripada Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi, di mana di situ terdapat suatu berita yang sangat mengejutkan dan yang sangat menyedihkan perasaan kami, di mana di situ terdapat Gubernur Sumatera Utara telah membentak para ulama kami Mandailing Natal. Sungguh kami merasa bersedih atas tindakan Bapak Gubernur Edi Rahmayadi Sumatera Utara, karena ini adalah merupakan pilar daripada Kabupaten Mandailing Natal, kebanggaan daripada Kabupaten Mandailing Natal. Tak wajar dan tak pantas seorang bapak pemimpin pengayom rakyat berkata kasar kepada ulama kami, dan kami mengucapkan kekecewaan ini kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara yang telah membentak ulama kami. Semoga Bapak diberi hidayah, ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi, dan ulama itu adalah kebanggaan kita selaku umat Islam. Semoga dengan video ini Allah berikan pertunjuk kepada kita semua agar kita bisa mencintai ulama, bergandeng tangan dengan ulama, menghormati ulama, karena sesungguhnya orang-orang yang memuliakan ulama adalah orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.